Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini itu saya mau membahas mengenai Nah, saya mau bahas bagaimana cara kita mengajarkan mengenai vocabulary dan juga reading. Nah, dua skill ya lagi-lagi hari ini. Nah, untuk vocabulary-nya, kita cari konteks yang reading yang ada di textbook. Lagi-lagi kita ngelihat seperti itu. Nah, tipikalnya sih pasti grammar. Kalau di beberapa textbook itu pasti bakalan bahas grammar dulu, kemudian baru dia masuk ke readingnya, kemudian ke vocabularynya. Nah, ini kita mau bahas ke vocabularynya langsung. Yang harus disiapkan dulu nih sama gurunya itu adalah ada grammarnya. Jadi kalian kalau seandainya udah bahas tentang grammarnya, baru kalian singgung mengenai baru kalian buat activity ini. Nah, caranya adalah kita lihat ke teksnya sendiri. Biasanya antara grammar sama readingnya itu topiknya mereka bakalan barengan atau bakalan samaan. Misalnya di kasus saya kemarin itu kita membahas mengenai present tense, kemudian readingnya itu tentang daily activity. Sebelumnya mereka udah bahas present tense di kelas, mereka udah tahu bagaimana penggunaan present tense-nya. Dan hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, saya langsung mau bahas mengenai reading-nya sendiri yang berhubungan sama my daily activity. Kebetulan reading-nya itu kalian juga harus lihat biar lebih challenging. Kadang-kadang reading yang disediakan di textbook itu agak biasa aja gitu, kayaknya terlalu mudah untuk siswa. Kalian bisa cari di kalian langsung Google aja, itu banyak my daily activity, cari yang vocabularynya kira-kira agak tinggi buat siswanya, dan itu yang kalian pakai. Nah, cara kalian melakukan kegiatan ini adalah kalian bagi dulu siswanya ke dalam beberapa grup, kemudian setiap grup itu dapat marker sama satu lembar kalender bekas, kemudian kalian berikan teks readingnya. Nah, minta siswa untuk menemukan vocabulary atau kosakata yang dia bentuknya verb, yang bentuknya adalah kata kerja, karena kita memang mau singgung ke grammarnya juga. Dan verb ini berhubungan sama daily activity. Nah, ini example-nya. Misalnya yang daily activity itu makan pagi. Makan pagi itu kalau misalnya kita mau pakai verb-nya have breakfast. Atau have ini bisa eat a breakfast. Nah, ini yang merupakan verbnya. Kalau breakfast sendiri itu noun. Jadi seandainya anak-anak cuma tulis breakfast, berarti itu tidak masuk poinnya. Tapi mereka harus tulis have breakfast. Vocabulary yang seperti ini yang mereka harus cari di dalam teksnya. Ingat ya, vocabulary-nya itu karena kita memang tujuannya adalah untuk mereview juga grammar yang udah kita ajarkan sebelumnya. Jadi vocabulary yang kita cari berhubungan sama kata kerja, dan dia itu menjelaskan daily activity atau daily routine gitu. Nah, kita minta siswa untuk tulis semua vocabulary yang berhubungan sama kata kerja dan dia bentuk dan dia konteksnya daily activity yang semua ada di dalam teks tersebut, dan kita limit waktunya. Misalnya kayak 5 menit, 10 menit. Jadi coba kalian pikir-pikir dulu, seandainya
untuk siswa saya ini bisa berapa menit sih saya kasih activity-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai, kumpulkan semua kertasnya, kalendernya, hasil jawaban yang udah mereka buat, kemudian tempelkan semuanya ke papan tulis. Saya review, misalnya ini kan di papan tulis nih. Ini kalender kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 misalnya. Mereka udah tulis di sini kegiatan atau vocab kata kerja yang berhubungan sama daily activity di sini ya, yang berdasarkan teksnya. Baru kemudian pada saat kita review, kita panggil satu siswa untuk membantu kita. Saya bilang sih asistennya Miss Revi gitu. Nah, kita pilih siswa satu orang untuk maju ke depan, dia yang bakalan ngecek gitu. Kita kasih marker ke dia dan kemudian kita minta siswa yang lain untuk mulai kita bakalan bahas teksnya sendiri. Jadi reading teks yang tadi udah mereka cari vocabnya, kita bahas sama-sama di kelas, dimulai dari alinea pertama. Jadi kalau misalnya alinea pertamanya itu ada kata kerjanya, kita sebutkan apa kata kerjanya dan langsung kita cek di sini gitu. Jadi kalau misalnya ada di situ have breakfast, apakah di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada? Kalau ada berarti tiap kelompok itu dapat 1 poin. Aja, thank you so much for watching. I'll see you again. Happy teaching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.